Selamat siang untuk sahabatku. Semoga di bulan suci Ramadan ini, semoga yang berpuasa dilancarkan puasanya. Hari ini bersama Mr. Mat Sharif dari Cok Gunung. Kebetulan saya dari Pamekasan, ada perlu dan mampir ke rumahnya Nom Mat Sharif. Gimana Nom puasanya Nom? Gimana? Puasanya lancar. Iya lancar. Alhamdulillah, semoga Mas Sharif di bulan suci ini semoga barokah, sehat selalu. Ya no. Iya. Ya gimana? Bonsai sisirnya katanya sampean partisipasi 20 pohon untuk. Ya, 20. Tidak lebih, tidak kurang. Kurang lah. Cukup 20 ya. Dan ini salah satunya yang akan mau dibawa ya. Iya. Ini karyanya Bapak Mat Sharif, sang spesialis bonsai dari Cok Gunung. Ini gaya apa Nom? Tegak Cong. Tegak. Iya. Tegak itu sudah orang dia. Gaya tegak ya. Ada di Pakem gaya tegak. Tidak gila orang ini. Terus kira-kira berapa tahun yang melihara Nom? Ada lama dong. Sekitar berapa lamanya itu Nom? Ada satu tahun ya. Satu tahun lama. Baru kalau satu tahun. Lebih lah. Tapi kenapa pertumbuhannya di sini subur Nom? Ini nyobi tanah roh dong. Ya, itu berani di apa maksudnya Nom? Ada kan tepunian Musa lama, gedung-gedung tahu, anu sepuluh tahu. Di mana? Di orangnya atau di hutan? Benih neng asal kita kata cinta sini tu, Musa. Kau ngerti 8 tahun sampai Nom? Berarti mungkin 10 tahun. Jadi 8 tahun. Udah mati ya yang lagi koknya anu dia rapat dia. Loh. Kata sampean 1 tahun. Katanya sampean 1 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Terus kenapa cabangnya masih baru Nom? Sing kan tak penting ngambung sari kan ngangles, Cong. Oh, enggak dirawat, di orangnya terus dibeli sampean gitu ya. Akhirnya dirawat 1 tahun di sini ya. Berarti ini gayanya tegak. Ya. Iya, tegak aja. Bukan formal, tegak. Enggak ada. Tegak. Jangan lupa Nom, dukung di bulan ini Nom. Siapa tahu rezekinya sampean dapat sepeda motor atau kulkas atau mesin cuci ya. Iya. Selain sisir apa aja Nom koleksinya sampean Nom? Selain sisir. Sisir apa nih? Selain sisir, pohon sisir. Ini cepu. Cepu apa itu cepu? Sancang. Oh, sancang. Yang di wacang, Nom. Wacang. Ya, bahasa Indonesianya wacang. Wacang, wahong, sancang. Kalau bahasa Madura, cepu. Cepu. Yang bisa disetek sancang, kan? Iya. Kalau bahasa Indonesianya wahong, wahong gunung, wahong laut. Tapi yang bagus menurut sampean Nom, wahong laut sama wahong gunung bagusan mana Nom? Sama aja dong. Loh kan wahong laut bagus kalau nyatu Nom. Kalau nyatu itu bagus. Ya bagus yang pola nih. Kerja nakal. Yang penting pohonnya ya, ekstrim pandanya, terus masuk kriteria bonsai pandak ya. Dari Atlantik ya. Ya, oke. Okay. Sip. Gaya tegak natural. Jadi para sahabat, tegak itu tidak harus lurus kata Nom Sharif ya. Intinya tegak, berliuk, bagus, natural, enak dipandang ya. Untuk kakinya gimana Nom? Kaki lengkap dong. Oh, lengkap. Dari kanan kiri oke okay, ya? Iya, empat. Ya. Terus akar bebeknya sudah mulai diprogram loh. Hari ini lah, Cok. Oh. Jangan lupa kalau mau bikin tegak, akar bebeknya harus diprogram juga ya, Noh. Supaya biar
ketahuan antara batang akar, anak akar ya. Terus sampean main bonsai kira-kira berapa tahun, Om? Ada 40 tahun lah. Ada 40 tahun main bonsai. Ada. Terus limanya bonsai itu apa, Om, bagi sampean, Om? Sisir. Apalagi koleksinya yang dulu-dulu? Beringin, kimeng itu ya. Terus apa lagi? Ara itu apa, Rom? Lulu. Oh, lo. Jadi para sahabat, bahasa Indonesianya arah itu lo, loa ya. Loa. Nah, jadi gak ada lo, Mas Sarip, gak ada ami untuk bonsai di Madura ini. Terus apa, Nam? Serut ya? Terus santigi? Gak ada santigi. Hah? Main santigi yang dulu saya, sekarang tak ada. Kenapa, Nam? Gak ada, Nam? Tak ada uang. Kan dulu sampean sekitar satu itu, Nam, sekali dongkel, Nam. 40 tahun. Nam. Iya, selama 40 tahun kan sampean dulu waktu seingat saya itu waktu saya kecil itu, Nam. Ya. Sering dongkel di Pasean ya, waktu ada habitatnya santai gitu. Terus pulangnya bawa satu karung gitu. Itu laku semua, Nam. Hah? Itu laku semua. Aku. Seandainya tahu bonsai mahal lagi, dijual apa enggak, Nam, waktu dulu itu, Nam? Ya mahal lah. Hah? Mahal. Mahal kalau dijual sekarang ya? Iya. Iya, sampean kan emang, Om. Terus ciri khas di Pantura ini, bonsainya itu karakternya bagus-bagus, santiginya itu, Om. Sayangnya dijual. Kenapa dijual, Om? Tidak ada uang. Jadi emang-emang sampean, Om. Seharusnya kalau kolektor itu, Om, tidak perlu jual bonsai. Namanya sampean ini bukan kolektor, kolektor. Koleksi dijual. Ya. Enggak apa-apa, Nom. Yang penting kan ibu dapur itu kan enggak ngambek, Nom. Iya. Iya kan? Daripada sampean main bonsai terus ada yang nawar, enggak dijual. Jadi tengkar, kan enggak enak, Nom. Kan kalau dijual kan menghasilkan uang. Iya kan? Untuk selanjutnya apa yang mau dianu, Nom? Yang mau dikoleksi lagi, Nom? Alam. Ya, koleksinya apa selain sisir? Oh, jebung sancang. Oh, jebung sancang. Sancang. Kayaknya bagus di sini, Nom, karena cuacanya panas, terus sirkulasi udaranya tuh bagus, Nom. Ya. Oke, sekian sahabat, ini koleksinya Nomad Sarip. Semoga review ini menjadi bermanfaat.